Batalion Pembekalan Angkutan 5 Perawatan Pembekalan Udara atau yang disingkat Yonbek Anglima Perbekut adalah eselon pelaksana di tingkat pusat yang berkedudukan langsung di bawah Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Tugas pokok Satuan Yonbek Anglima Perbekut adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan dukungan pemindahan personil, pasukan, dan bekal material dengan cara diterjunkan, didaratkan, serta pemindahan personil pada operasi mobil udara, serta mendukung pemindahan bekal dengan cara muatan gantung helikopter. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan, penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, pencucian, dan reparasi payung udara orang, payung udara barang, dan alat bekal udara. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan uji coba payung udara, menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan dan perakitan, serta pengujian terhadap payung udara orang dan payung udara barang hasil produksi baru. Latihan penerjunan bekal menggunakan payung udara barang Sherpa Provider 2200. Tahap pengorganisasian dalam rangka menentukan tugas dan tanggung jawab kepada setiap personil latihan. Tahap pelaksanaan pelipatan PUB Sherpa Provider 2200. Proses pengembangan payung udara barang Sherpa Provider 2200 di ketinggian 4500 feet. Tahap pengambilan bekal oleh tim recovery setelah bekal mendarat. Saya Letkol CBA Muhammad Kuwailid, alumni Akademi Militer 1999, selaku komandan beserta seluruh prajurit Yonbek Anglima Perbekut akan senantiasa siap mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, khususnya dalam dukungan bekal udara. Dharmagati Kesatria Jaya.